Ini saya menggunakan handset yang sudah ada mic-nya dari bawaan HP. Kalau tidak punya mic kondensor ataupun mic dinamit, kalau sampean punya handset yang sudah ada mic-nya itu bisa. Seperti ini contohnya, hasilnya seperti ini, lebih kurang. Ya ini kita sudah coba, kita coba gunakan handset yang sudah ada mic-nya. Ini handset bawaan dari HP. Nih contohnya ini. Nih, kita gunakan ini. Nah, ini instalasinya tadi kita sudah jelaskan. Di kita tancapkan di headset seperti ini. Kemudian kita ambil lab 1 untuk merekamnya. Seperti ini hasilnya. Untuk mic kondenser seperti ini sangat sensitif ya. Jadi kalau berbicara jangan terlalu dekat. Seperti ini contohnya. Nah, ini sangat sangat sensitif ya. Kalau reverb-nya ini kurang atau kebanyakan bisa dikurangi ya. Dikurangi di sini. Nah, di sini atau di special effect ini. Kalau untuk efeknya terlalu tebal atau kebesaran. Nah, ini. Seperti ini. Untuk jawaban dari Mas Andri Anwar Anwari 4300 pakai headset yang sudah ada mic-nya apakah bisa? Jawabannya bisa, Bang. Ini saya coba ini. Ini saya coba menggunakan headset yang sudah ada mic-nya. Nih. Bisa, Bang. Bisa. Silahkan dibeli saja untuk Soundcard F99. Ini sangat rekomendasi untuk para kreator dan yang suka karaoke. Harganya cukup murah sekali ini,